Banyak sekali yang bisa bikin aku excited karena terus terang semua yang aku lakukan tuh harus ada excitement. Apa yang buat kamu semangat atau excited? Good food. Ketika pre-COVID, ada film Indonesia baru yang akan tayang di setiap hari Kamis. Kamis ke bioskop. Itu yang membuat aku excited. Orang-orang di sekeliling gua yang baik. Kalau keluar dari Jakarta. seeing on my next trip. Jadi kalau lihat ini airplane ticket, which is on hold in this period. Ya, tapi kalau udah punya jadwal terbang ke airport, itu aku semangat banget sih. Banyak banget. Salah satunya, jalan-jalan. Adanya tantangan baru di dalam hidup. Atau sebuah tempat yang pengen saya kunjungin. Itu ada satu semangat yang membuat saya langsung kemudian, let's go, ayo, give me more, lagi, kayak gitu. Peluang untuk explore diri. Melakukan hal-hal baru, belajar hal-hal yang baru. Masih banyak mimpi yang belum jadi kenyataan. Apa yang membuat kamu bersemangat atau excited? Proyek baru? Banyak sekali yang bisa bikin aku excited karena terus terang semua yang aku lakukan tuh harus ada excitement. Kalau enggak pasti aku tidak akan melakukannya dengan benar atau enggak ada kayak apa sih that feel of satisfaction gitu. Jadi everything excites me, like everything that I do should excite me. Kalau misalkan ada new ideas, terus exploring opportunities. Uang. Apa yang membuat Mbak Andra bersemangat atau excited? Di saat aku bisa berbagi, sesimpel kayak berbagi makanan, berbagi canda tawa, berbagi tips-tips, itu bikin aku semangat. Dan biasanya kalau udah patah semangat, tiba-tiba ada yang bilang, thank you Yandra sharingnya kemarin, tuh aku langsung kayak, yay, okay, kita bikin lagi sesuatu. Melakukan kegiatan atau sesuatu dengan orang tersayang? Orang-orang yang aku sayang, termasuk diriku, yakin dan gembira. Biru! Anakku, buat aku sangat bersemangat dan super excited. Bisa olahraga sih. Nyanyi di atas panggung. Setiap baru jadi sebuah lagu, itu aku semangat banget. Langsung kayak, yes! Apalagi kayak lagunya aku personally suka, itu hal yang paling aku suka sih. Itu momen yang kayak perasaan yang paling aku suka.